Banjirop terjadi di jalur Pantura di kilometer 8.500 sampai kilometer 9.100, tepatnya di Desa Sriwulan, Kecamatan Sayung Demak, Jawa Tengah, Kamis sore. Ketinggian banjir mencapai 40 cm, memaksa para pengendara memperlambat laju kendaraannya. Arus lalu lintas pun tersendat hingga 3 km. Banjir rob sudah terjadi hampir satu minggu ini dan selalu datang menjelang sore. Dari prediksi BMKG, banjir rob ini akan terus berlangsung hingga satu minggu ke depan. Ya lumayan mengganggu sih, soalnya kan kita kan setiap hari lewat kan, pasti mengganggu. Seminggu terakhir ini pasti di jam-jam pulang kerja gitu ya? Iya, pulang kerja. Soalnya kalau nggak hujan ya paginya emang surut sih. Panjang genangan sendiri, kalau dari arah Semarang ke arah Demak dari KM 8500 sampai KM 9100. Bisa terhitung sendiri, jadi 600 meter itu ada genangan air. Untuk menghindari banjir rob, para pemudik bisa melintasi jalur alternatif lewat wilayah Genuk, Pedurungan, Meranggen, Karangawen, Guntur, dan masuk Demak Kota. Dari Demak, Jawa Tengah, Sukma Wijaya, iNews melaporkan.